Selamat malam, Sobat Katolikana. Selamat datang di program Merawat Kebhinekaan. Hari ini Kamis 21 Maret 2024. Tema kita, matikan lampu 60 menit agar bumi beristirahat. Sobat Katolikana, perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang terjadi secara alami. Ini disebut sebagai perubahan iklim. Namun, kegiatan manusia sejak tahun 1800 menjadi penyebab utama, yaitu bakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Terjadilah kekerangan yang hebat, kekeringan yang hebat, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan air laut, pencairan es kutub, dan banjir. Yang terakhir ini semakin sering kita alami, misalnya di Sumatera Barat atau di Jawa Tengah baru-baru ini. Namun peristiwa-peristiwa itu belum tentu menyadarkan warga Indonesia yang memiliki kekayaan alam. Penggundulan hutan masih terus terjadi. Demikian pula penggunaan batu bara, minyak, dan gas ketimbang energi hijau. Warga dunia melakukan gerakan mematikan lampu dan alat listrik selama 60 menit pada pukul 20.30 sampai dengan 21.30 setiap Sabtu pekan terakhir bulan Maret. Inilah yang disebut dengan Earth Hour. Seberapa tinggikah kesadaran kita akan dampak buruk perubahan iklim? Bagaimana pengalaman para aktivis lingkungan? Dan bagaimana pula peran tim kerja Laudato Si? Sobat Katolikana, tiga narasumber sudah hadir di studio virtual Katolikana TV. Yang pertama saya undang Christine Yuliarti. Selamat malam Pak Lukas. Selamat malam Mbak Christine, owner Omah Hijau dan ketua bidang pelayanan paroki di Malang. Kita masih punya dua narasumber lagi. Yang kedua adalah Bernadette Eko Rahayuningsih. Selamat malam Pak Lukas. Malam Mbak Eko, ini seorang apoteker, pramu jamu, dan panganan lokal, dan juga pemerhati stunting. Dan ketiga, narasumber kita yang terakhir, Afi Christian Firmansyah. Suaranya belum keluar, Bro Afi. Ya. Oke. Ya, selamat malam, Bro Afi. Belum keluar ya suaranya ya, silakan dicek lebih dahulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya dengan Bro AV. Baik, kali lagi silakan Bro AV untuk mengecek perangkatnya karena suara belum keluar ya. Sobat Katolikana, jangan lupa untuk berkirim pertanyaan, komentar ya di live chat yang sudah kami buka ya. Baik, saya akan mulai bincang-bincang ini dengan Christine Yuliarti atau Mbak Christine. Kali lagi selamat malam Mbak Christine. Selamat malam Pak Lukas, selamat malam juga untuk Sobat Katolikana. Iya Mbak Christine, kan pemilik Omah Hijau ya. Itu bisa sharing nih, berbagi kepada kita gitu ya. Tentu pertama begini, apakah memang kita ini katakanlah sebagai warga gereja ini
memiliki kesadaran yang cukup gitu ya tentang dampak buruk perubahan iklim, atau sudah cukup kenal ini dengan apa yang disebut dengan perubahan iklim? Mbak Christine, silahkan. Oke, kalau ditanya cukup sadar atau sudah banyakkah yang menyadari, ukurannya agak abstrak ya Pak Lukas. Tetapi agak abstrak itu karena sadar, tapi kemudian nanti ditanya berapa orang yang sadar. Tetapi dalam perjalanan saya juga bersama dengan tim kerja Laudato. Suaranya kok hilang, Mbak? Mbak Christine. Ya. Oke, ya. Tapi hilang. Oke. Jadi dalam perjalanan saya bersama tim kerja Laudato Si juga gitu ya, dengan adanya kegiatan animator Laudato Si, setidaknya itu ada sebuah harapan. Gitu. Kenapa? Karena oh, yang ikut nih bertambah begitu. Lalu kemudian mereka memunculkan foto-foto ketika ada kegiatan Hari Bumi, ada kegiatan AWE. Sehingga itu kayaknya menjadi sebuah sebuah oase ya, bahwa oh, ternyata dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kesadaran ini tumbuh kok gitu. Jadi ukurannya kalau saya sendiri mengukurnya dari situ ya, semakin banyaknya mereka yang aware, mereka yang sadar, lalu melakukan kegiatan-kegiatan. Meskipun saya yakin di luar itu, artinya yang tidak terlihat, tidak terfoto, saya kok percaya benih itu ada sih ya Pak Lukas. Iya, jadi ada indikatornya, yaitu teman-teman yang tampil ya, tampil dalam arti bekerja, action gitu ya, action ya, untuk peduli pada lingkungan gitu ya, atau lingkungan hidup gitu ya. Mbak Christine, kalau mengamati hari-hari ini, apa sih yang paling dirasakan dampak buruk dari perubahan iklim itu? Cuaca yang ekstrim ya. Ini kalau saya bicara di Malang ya, Lukas. Ya, silakan. Jadi kalau di Malang, yang pasti perubahan cuaca ekstrim sekali, begitu ya. Dengan panas yang cukup kuat, kemudian berganti dengan angin kencang, begitu. Dan kemudian kalau bicara Malang, itu titik-titik banjir itu semakin lama semakin bertambah gitu ya. Semakin hujan banyak. Cuma satu jam aja udah banjirnya udah ini deh, udah semakin melebar-melebar. Dan kalau untuk di Malang juga, dengan semakin banyak terjadi banjir, akhirnya yang longsor, tanah longsor juga semakin bertambah. Lalu pasti akan muncul adalah tumpukan sampah, ya nggak sih? Abis banjir gitu, tersisa adalah tumpukan sampah. Dan itu muncul sih Pak Lukas di media sosialnya Malang gitu ya. Mereka mengamati banget tuh adanya pertambahan daerah yang banjir, adanya pertambahan yang tadinya nggak longsor sekarang longsor. Sehingga itu harusnya memang menumbuhkan satu kesadaran nih, perubahan iklim dan perubahan kondisi lingkungan sekitar itu sudah sangat memprihatinkan. Harusnya sih menumbuhkan kesadaran itu ya. Oke, misal di paroki gitu, Mbak, kelihatan nggak? Oh, gereja itu sekarang sering bocor gitu, atau kebanjiran tempat parkirnya seperti itu kah? Kalau dari paroki saya sih, puji Tuhan tahun ini nggak mengalami banjir ya, Pak Lukas. Ini pernah beberapa tahun yang lalu mengalami banjir, tapi kemudian disadari bahwa oh, ini berarti serapan airnya kurang. Nggak bisa kalau semuanya di paving. Lalu memperbanyak taman untuk serapan air. Lalu sekarang dibuat juga sumur-sumur biopori. Sehingga hujan sederas apapun, kami tidak pernah lagi mengalami yang namanya banjir di area. Air langsung meresap gitu ya, Mbak. Air langsung meresap. Oke. Ya, tadi kalau saya awali dengan apa ya, semacam kesadaran umat itu, atau warga ya, kita sebut warga karena semualah gitu kan, tidak hanya umat ya, Romo juga kan, Luther juga gitu kan. Apakah ada semacam peran ya, peran ajaran-ajaran gereja tentang lingkungan hidup
termasuk yang terbaru misalnya ensiklik Laudato Si gitu, yang juga melahirkan semacam gerakan gitu ya Mbak Christine. Bagaimana di Malang dan mungkin nanti bisa ke Omah Hijau. Kalau di lingkup gereja memang berangkatnya itu justru karena ensiklik Laudato Si itu menjadi tema dari APP di beberapa tahun terakhir ini, ya kan? Jadi karena tema APP di Keuskupan Malang 3 tahun terakhir ini selalu mengangkat topik lingkungan hidup, lalu mengangkat juga terkait dengan ensiklik Laudato Si. Jadi mau tidak mau, ini sebenarnya satu pintu masuk yang luar biasa bagus ya. Akhirnya umat kan diajak untuk menyadari, nih lingkungan hidup kita lagi gimana nih kondisinya, seperti itu. Dan mulai itu Pak Lukas, jadi mulai kemudian muncul gerakan-gerakan lingkungan hidup di paroki-paroki. Jadi kalau saya memang ya melihat, kalau tidak dijadikan sebagai sebuah tema yang sifatnya nasional atau tema yang sifatnya ini satu keuskupan menetapkan ini harus menjadi tema, saya kok nggak yakin bahwa sampai dengan titik ini muncul kesadaran itu. Jadi dengan istilahnya diulang selama 3 tahun ini ekologi gitu, sehingga gerakan-gerakan ini kemudian mulai muncul di paroki-paroki yang ada di Keuskupan Malang. Ya, baik. Mbak Christine, terakhir nih untuk menjembatani nanti obrolan yang lain ya. Kita kan pakai judul matikan lampu ya, 60 menit. Ya. Atau secara global disebut sebagai Earth Hour gitu ya. Sebenarnya apa sih Earth Hour itu? Apakah sudah cukup familiar gitu ya di kalangan kita atau masyarakat Indonesia gitu. Seperti apa, Mbak Christine? Iya, harusnya sih ya Pak Lukas, every day is Earth Day. Jadi setiap hari itu harusnya hari bumi. Dan every hour is an hour. Jadi setiap jam itu harusnya jam untuk bumi. Tidaknya 60 menit. Karena agak sulit juga ini menjadi sebuah gerakan bersama gitu ya. Pada 60 menit nanti di Earth Hour. Karena apalagi kalau hari Sabtu itu ya, di mana gereja Katolik itu bertepatan dengan persiapan-persiapan pekan suci. Pasti akan ada kegalauan. Nggak mungkin lah matikan lampu. Dan buat saya kalau hanya sekedar mematikan lampu 60 menit, tetapi banyak peralatan listrik yang nyala, apakah benar nih bumi istirahat? Justru sebenarnya, saya melihatnya bahwa Earth Hour itu mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap hari itu harusnya kita mengingat untuk merawat bumi. Begitu. Ini memang hanya sebuah peringatan kecil Earth Hour dengan mematikan, kalau saya malah mintanya matikan listrik ya, nggak cuma matikan lampu begitu. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang sifatnya seremonial itu dampaknya akan sangat kecil ketika tidak diikuti oleh konsistensi kita nih. Besok untuk hemat listrik, besoknya lagi untuk mengurangi pemakaian listrik yang sia-sia. Jadi harusnya dimaknainya lebih dalam lagi. Gitu sih Pak Lukas. Baik. Ya, Mbak Christine, nanti saya lanjutkan ya obrolannya. Sekarang saya ke Mbak Eko ya. Mbak Bernadette Eko Rahayuningsih. Ya, Mbak Eko, selamat malam juga. Selamat malam, Pak Lukas, dan semua pemirsa Katolikana. Iya. Iya, tadi kan terakhir tentang Earth Hour ya. Itu sepertinya, meskipun saya baca ini, pesertanya cukup banyak secara global, gitu ya, dan dianggap cukup berhasil gitu. Meskipun simbolik gitu ya, Mbak. Apakah seperti itu, Mbak Eko, Earth Hour itu? Bagi saya pertama adalah pembahasan mengenai perubahan iklim. Ini masih menjadi pembahasan sebagian kecil orang, Pak. Sulit sekali kita ajak bicara mengenai bagaimana kita bersama-sama untuk memberikan
sumbangsi rasa syukur karena bumi yang sudah memberikan kita tempat berteduh, bumi yang sudah memberikan kita makan gitu. Saya lebih suka berbicara hal-hal praktis mengenai apa yang akan saya makan hari ini, tanpa menyadari apa yang kita makan setiap hari itu adalah sesuatu yang sebetulnya disediakan oleh bumi. Jadi ketika kemarin saya menerima surat dari Bapak, saya menjadi sedikit bermenung. Sebetulnya apa sih, bagaimana kita memaknai hour? Apakah memang hanya sebatas mematikan lampu satu jam? Pertanyaan ini juga muncul ketika saya dan suami ngeblas informasi ini ke paroki, Pak. Ini cuma mematikan lampu saja atau bersama dengan elektronik lain, gitu katanya. Iya. Ya, bagi saya pribadi, satu jam di tanggal 23 Maret bukan lagi sebatas mematikan lampu atau mematikan elektronik atau mematikan salah satu gitu. Tetapi ini adalah satu momentum yang penting bagi kita untuk mulai berdiam dan mengingat apa yang sudah kita terima dari bumi dan apa yang sudah kita lakukan pada bumi selama ini. Membaca Laudato Si itu rasanya seperti, ya, selama 20 tahun terakhir, artinya mungkin separuh hidup saya, hidup kita itu, kita sudah menyumbangkan kerusakan-kerusakan yang saat ini bumi hampir kesulitan untuk menanggung semua itu. Jadi dapat kita gunakan momentum Earth Hour untuk ayo kita mulai beranjak dan mulai bertindak dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dan dari lingkungan terkecil kita. Saya sepakat dengan Pak Christine bahwa kita tidak boleh pesimis gitu, karena banyak teman-teman yang mulai tergugah. Kita melihat bagaimana satu contoh kecil yang kemarin sempat viral, Pak, di media sosial, Pandawara Group, mereka yang dengan sukarela membersihkan sungai. Lalu juga kita tahu ada gerakan Ekoenzim Nusantara yang itu cukup besar, masuk ke berbagai tempat. Lalu ada beberapa kelompok pengelola jelantah gitu, dan juga ada beberapa teman juga yang menggerakkan pangan lokal gitu. Jadi menurut saya ini adalah praktek-praktek baik yang perlu kita apresiasi, yang menandakan bahwa masih ada harapan untuk kita para penghuni bumi untuk sama-sama memulihkan kondisi hari ini. Gitu Pak Lukas, menurut saya. Iya. Baik, ya. Jadi kalau nanti diawali dengan apa ya, Earth Hour gitu ya. Dan kemudian tadi Mbak Eko itu menceritakan sepertinya masih seperti apa ya, apakah banyak yang kenal gitu ya, atau banyak yang sadar gitu ya, apa sih sebenarnya perubahan iklim itu gitu, dan mungkin baru merasakan dampaknya ketika banjir semakin mendekat ke rumah gitu ya, masuk ke lingkungan kita. Apakah seperti itu, Mbak? Artinya ya kesadaran kita masih seperti itu atau masih jauh lagi gitu, Mbak Eko? Iya Pak, dan menurut saya memang untuk sebagian besar orang ini adalah topik yang berat, Pak. Akan lebih mudah kalau kita bicara perubahan iklim dari sisi apa yang sudah dialami oleh banyak orang. Jadi teman-teman, kita semua memang perlu menerjemahkan bahasa perubahan iklim pada apa sih yang sudah dialami masyarakat. Misalnya dampak banjir, lalu gagal panen di banyak tempat, terus ada sekarang ini pangan semakin sulit gitu. Lalu ada pengungsian karena krisis iklim di beberapa belahan dunia. Dan juga saya melihat banyak wabah-wabah penyakit baru, bahkan para ilmuwan sudah meramalkan beberapa tahun ke depan akan ada wabah baru lagi yang menyerupai COVID gitu. Nah, itu yang kita perlu menerjemahkan diskusi perubahan iklim ke sana gitu, Pak, menurut saya. Betul ya, Mbak, betul. Jadi maka saya juga
menggunakan beberapa contoh tadi, banjir yang semakin dekat, semakin banyak gitu. Meskipun pertanyaannya, apakah ini menggugah gitu? Banjir itu apakah karena perubahan iklim gitu ya? Lalu tadi Mbak Eko terakhir juga mengatakan kaitannya dengan penyakit ya atau kesehatan gitu. Cerita lebih jauh seperti apa Mbak? Ini kan Mbak Eko ini kan di apa apoteker gitu ya, peramu jamu, pasti kaitannya ke sana ya. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi saya akan mulai sekitar 15 tahun yang lalu Pak, di awal-awal karir saya di rumah sakit itu saya pernah ikut satu simposium mengenai antibiotik. Lalu di sana sempat dikatakan oleh salah seorang pakar kita di Indonesia bahwa beberapa tahun lagi kita akan mengalami satu wabah penyakit yang sulit dikendalikan. Karena kuman-kuman tersebut sudah bermutasi sedemikian rupa. Dan waktu membuktikan kan Pak, sampai akhirnya kita semua sudah mengalami pandemi COVID-19 kemarin. Kalau mungkin sebagian orang penganut teori konspiratif membawa wabah penyakit COVID-19 itu, ini adalah konspirasi dan lain-lain. Kalau saya melihat, dari sisi yang berbeda, Pak, bagaimana perubahan iklim ini memang membuat mutasi virus-virus purba yang mulai muncul di permukaan karena lapisan es yang mencair. Kemudian kita juga melihat bagaimana virus-virus yang dulu hanya menjangkiti hewan itu sekarang bermutasi dan menjangkiti manusia. Kenapa? Karena tempat tinggal kita sekarang itu sudah mepet dengan tempat tinggal binatang liar. Karena perambahan untuk hunian maupun untuk perkebunan monokultur, Pak. Jadi seperti Ebola, Ebola itu kan dulu hanya menginfeksi monyet ya, Pak. AIDS juga demikian sebetulnya, hanya menginfeksi monyet. Kalau coronavirus sendiri itu kan sebetulnya juga virus yang sudah berdampingan dengan kita selama ini menyebabkan batuk pilek, lalu kemudian dia bermutasi sedemikian rupa sehingga punya kaki-kaki yang lebih bisa menimbulkan komplikasi yang lebih berat gitu. Saya melihat dampaknya ke sana. Belum lagi kita sudah kemarin ada cacar monyet gitu. Nah, selain itu Pak, satu keprihatinan mendalam yang saya alami sebagai seorang apoteker dan seorang peramu jamu adalah dulu hutan Indonesia adalah hutan terkaya di dunia yang memiliki jutaan tanaman hayati, tanaman herbal. Tetapi mulai tahun 2020 hutan kita sudah jadi nomor dua. Nomor satu adalah hutan Amazon. Karena apa? Karena penggundulan hutan. Sehingga kita kehilangan banyak sekali keragaman hayati. Kehilangan banyak sekali tanaman obat. Bahkan ketika saya sekarang mau meramu jamu yang foto-fotonya sempat saya kirim kemarin, saya harus belanja bahan itu di tempat yang lebih jauh. Karena fakta misalnya kayak kemukus itu sekarang saya sudah sulit menjumpai di sekitar saya. Jahe itu bahkan sekarang sudah mulai sulit tumbuh gitu. Kalaupun dia bisa, dia butuh waktu yang lebih lama karena struktur tanah kita sudah berubah. Berubah. Mbak Eko, bagaimana? Lanjut dulu, silakan. Lanjut dulu. Satu lagi adalah kualitas makanan kita, Pak, juga berubah. Karena cara tanam, karena pemakaian pestisida yang berlebihan, sehingga unsur hara tanah kita sudah hilang. Jadi kalau kita mau bicara dampak perubahan iklim, dampak perilaku kita pada kesehatan kita, itu kelihatan sekali. Kita punya juga PR besar. Aku bukan bermaksud menakut-nakuti nih, Pak. Apa itu, Mbak Eko? Kita punya PR besar mengenai kemandirian pangan, Pak. Kemarin itu dibahas seru pas momen revitalisasi HPS KWI di Jogja. Bagaimana ketergantungan kita pada pangan impor itu begitu besar. Kalau kita nggak makan terigu sehari aja, itu pasti
aduh kok nggak makan mendoan ya, aduh kok belum makan kue ya gitu. Nah, itu adalah soal pangan yang pertama. Soal pangan yang kedua adalah yang menurut saya sangat memprihatinkan adalah cara makan kita hari ini itu ditentukan oleh sosial media dan iklan. Bagaimana kita makan bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan, tetapi kita makan berdasarkan apa yang kita tonton. Jadi ketika seorang tokoh gizi, Dr. Tan Xiotian itu, beliau prihatin, kenapa sih stunting itu kok justru tidak hanya menjangkiti keluarga miskin, tetapi keluarga sejahtera juga terjangkiti stunting ya, karena cara kita makan yang membuat kita menjadi, kita semua anak-anak kita, terutama yang sekarang ini mungkin sedang hamil, balita, itu resiko stunting karena cara makan kita. Begitu Pak Lukas, keprihatinan okay. saya. Iya, tadi yang saya mau tanyakan yang PR-nya tadi Mbak, terakhir tadi, dan stunting. Jadi ada kaitan ya Mbak, antara perubahan iklim, ya kan, dengan stunting gitu ya. Bisa dijelaskan lebih jauh enggak? Ya. Gimana itu? Yang pertama adalah bagi keluarga miskin, Pak, perubahan iklim sangat memberikan dampak pada mereka. Mereka sekarang semakin sulit untuk mendapatkan pangan yang layak karena harganya semakin mahal. Kemudian juga tadi pertanyaannya adalah perubahan iklim kaitannya dengan stunting ya Pak? Stunting, betul. Ya. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana keluarga miskin semakin sulit untuk mengakses pangan yang layak. Kalaupun mereka punya uang, karena mereka merasa tidak punya banyak pilihan terhadap variasi makanan, mereka lebih memilih uang tersebut untuk membeli makanan instan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah soal karena persepsi kita, paradigma kita soal makan pokoknya kenyang tanpa kita punya punya kemampuan. Bahwa kita harus memenuhi unsur-unsur nutrisi di dalam tubuh kita sehingga perlu memilih makanan yang tepat. Dan Indonesia punya banyak sekali sumber pangan yang tepat. Itu mungkin juga menjadi problem, Pak. Hari ini saya di pasar terdekat saya, sayuran yang tadinya 2.000 sekarang 5.000, Pak. Karena dan cuaca yang tidak menentu, sayuran sulit tumbuh, kalaupun tumbuh harus dengan pestisida yang banyak sekali gitu. Itu Pak. Oke. Baik. Ya, jadi perubahan iklim itu menimbulkan banjir, lalu kesulitan tumbuhan ya untuk apa bertumbuh dengan baik, dan akhirnya menjadi mahal. Orang miskin tidak punya pilihan yang banyak, atau bahkan orang yang tidak miskin juga pilihannya semakin berkurang ya, dan kemudian anak-anak atau ibu yang sedang hamil seperti itu ya, kurang lebih ya Mbak ya. Betul. Urutannya gitu. Baik Mbak Eko ya, nanti masih banyak nih yang mau saya tanyakan nih. Konsultasi kesehatan. Iya. Tapi saya akan ke Bro Afe ya, mudah-mudahan Bro Afe sudah connect ya audionya. Halo Bro. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Oke, Bro Afe sudah dua obrolan ya dengan Mbak Christine dan Mbak Eko gitu. Nah, barangkali Bro Afe bisa cerita lebih dulu ya sebelum pertanyaan lain mengenai tim kerja Laudato Si gitu ya. Nah, tim kerja Laudato Si itu apa sih gitu ya? Mungkin banyak juga orang yang atau warga gereja yang belum paham gitu. Bro Afe, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukas dan teman-teman semua. Tim kerja Laudato Si Indonesia ini merupakan satu chapter dari
tim kerja Laudatosi Movement Global, dan kami di sini bergerak mulai tahun 2021, mulai April 2021. Lalu kalau dari Laudatosi Movement-nya itu sesuai dengan arahan, bukan arahan, itu terinspirasi dari ensiklik Laudato Si yang diterbitkan oleh Bapak Paus Franciscus tahun 2015. Nah, lalu di 2021 itu tim kerja waktu itu masih 2 orang sebenarnya, itu menginisiasi kelompok ini dengan animator, pelatihan animator yang pertama, batch pertama. Dan kami, saya dan Mbak Christine itu mengikuti yang batch yang pertama. Lalu kemudian kami saling terhubung dan membuat kerja bersama. Dan akhirnya kita lahirkan beberapa kegiatan-kegiatan di dalam terbentuknya tim kerja itu. Itu Pak. Oke. Baik, jadi ada berapa orang nih dalam satu tim dan apakah itu juga meluas ke bawah gitu ya? Ke keuskupan ya, atau bahkan juga ke paroki gitu. Bro Afi. Baik, Pak. Jadi tim kerja ini kami bilang bahwa ini sebagai tim kerja nasional. Tim kerja nasional itu ya, itu sekarang ada 33 orang. Baik, yang masih kita setiap hari Kamis kita kemisan gitu ya. Oh, seperti hari kita masih kemisan nih gitu. Tapi di kita ada apa namanya, ada batch, bukan batch, namanya sistem. Di sana ada chapter nasional dan chapter keuskupan daerah gitu. Jadi ada beberapa keuskupan yang sudah membentuk tim kerja chapternya sendiri. Nanti di bawah itu terdiri dari beberapa circle-circle kecil, bisa jadi paroki atau komunitas-komunitas yang ada gitu, Pak. Oke, baik ya. Jadi sudah berarti sudah cukup luas kalau dari struktur keuskupan ya. Ya, struktur keuskupan artinya di seluruh Indonesia mungkin sudah ada gitu ya, Bro Afi ya. Nah, lalu apa sebenarnya peran atau mungkin tugas dari tim ini, tim kerja Laudato Si ini? Kalau Bro Afi kan Indonesia ya, atau Indonesia, yang Indonesia itu perannya apa, tugasnya apa, dan kemudian kalau di struktur yang di bawah seperti apa? Secara umum saya akan cerita tentang Laudato Si-nya, animator Laudato Si-nya. Bahwa animator Laudato Si atau komunitas Laudato Si Indonesia ini sebenarnya kita punya tugas sebenarnya, itu sesuai dengan misi dari komunitas, yaitu menganimasi dan menggerakkan warga gereja untuk merawat bumi. Ya, kita menyadari bahwa bumi ini rumah kita bersama dan mewujudkan keadilan iklim dan ekologis gitu. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan semua elemen ya, semua orang yang berkehendak baik. Nah, nanti yang di tim kerja nasional kita lebih memberikan arahan kepada tim kerja yang ada di keuskupan, masing-masing keuskupan, chapter-chapter, untuk kita bersama-sama dan berkoordinasi untuk melakukan gerak bersama. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin. Jadi ada Laudato Si Week, lalu ada Season of Creation. Laudato Si Week ini di bulan Mei, Season of Creation ini di bulan September September sampai Oktober. Nah, ini kita bekerja bersama supaya kita bisa paling tidak dalam 2 bulan itu kita punya effort untuk bersosialisasi dengan elemen-elemen lain supaya kita nggak cuma kita sendiri saja, tapi kita juga mengajak orang lain. Jadi kalau dari action itu ya, atau gerakan itu, apakah juga tampak gitu ya bahwa ada pertambahan warga gereja yang semakin menyadari dampak buruk dari perubahan iklim, Bro Afi? Ya, puji Tuhan, Pak. Menurut saya dan menurut kami, pertambahan selalu ada. Pertama, yang kami amati adalah begini, bahwa orang-orang yang menyadari bahwa nama Laudato Si, ensiklik Laudato Si, itu mulai terdengar, mulai dipahami. Walaupun mungkin belum dibaca ya ensikliknya, tapi sudah mulai terdengar gitu. Nah, pemahaman tentang
Laudato Si itu sudah mulai apa namanya sudah mulai mengena di umat, walaupun dalam bahasa kami masih ini ya kulit mungkin ya, karena asosiasi Laudato Si itu adalah lingkungan hidup, padahal lebih luas dari lingkungan hidup itu. Kita membicarakan lingkungan hidup yang berdasar dari gerakan hati dan gerakan iman. Nah, itu lebih luas. Gitu. Lalu, kalau setiap kegiatan-kegiatan kami juga bekerja sama dengan elemen masyarakat, dan salah satunya ya TNI Polri gitu ya. Lalu ada ASN dan teman-teman yang dari agama lain gitu. Nah, di sana kita mengapresiasi juga bahwa teman-teman itu terbuka gitu, bahwa dengan ini kita sama-sama punya keprihatinan yang sama, bahwa rumah kita ini disadari sudah punya masalah dan kita perlu melakukan sesuatu. Nah, semakin hari semakin bertambah, terutama dengan bantuan teman-teman klerus yang sudah menyadari pentingnya ensiklik ini untuk diwartakan, sehingga dalam khotbah-khotbahnya itu banyak sekali menanamkan ensiklik ini dalam keseharian. Gitu. Bro Afi, saya pernah diskusi ya tentang Laudato Si, karena tadi Bro Afi menyinggung tentang gerakan dari hati gitu ya. Gitu ya. Kan spiritualitas gitu. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh tim kerja itu sampai sejauh mana itu kemudian menyentuh hati gitu ya. Misalnya, nah tadi kalau melibatkan klerus ya, seberapa besar sih kesadaran kita sebagai warga gereja itu bahwa merusak lingkungan itu dosa lo gitu. Gimana Bro Afi? Saya jawabnya takut salah nih Pak. dalam ensiklik Laudato Si itu kita diingatkan oleh Bapak Paulus Fransiskus bahwa kita semua itu adalah ciptaan, dan ciptaan itu saling mempengaruhi dan saling terkait. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan yang tidak kita lakukan, itu akan berpengaruh terhadap semua sistem dalam alam semesta kita. Nah, secara singkatnya seperti itu. Lalu gerakan hati seperti apa yang ditawarkan oleh Laudato Si, gitu ya. Maksudnya komunitas Laudato Si ini dalam setiap pelatihannya, baik itu pelatihan rutin yang animator Laudato Si dan animator, kami selalu memulai dari pengenalan dalam diri kita, gitu, sehingga kita akan mengenali bahwa ini sebenarnya bukan gerakan saja, tapi ini sebuah panggilan, gitu. Okay. Ini panggilan suci dari dalam diri kita yang sudah ditanamkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan memanggil orang itu nggak sembarangan, tidak semua orang terpanggil, tapi paling tidak kita menyadari bahwa ini sebuah panggilan. Nah, dari situ animator Laudato Si itu diajak untuk keluar. Jadi seperti kemarin kita sedang menjalani latihan animator of animator. Dari 5 pertemuan, 3 itu lebih ke arah bagian dalam, kedalaman, dalaman hati. Tapi 2 itu lebih ke arah pembangunan tim, pembangunan gerakan akar rumput, kayak gitu Pak. Oke, jadi memang lebih banyak yang kedalaman tadi ya, Bro Afi ya, untuk membangun apa pemahaman atau apa kesadaran yang semakin kuat gitu. Karena Laudato Si kita tidak bisa melepaskan atau memisahkannya dari iman kita. Betul, harus berakar dari itu. Ya, justru itulah makanya kalau di dalam apa sosialisasi dan sharing-sharing itu memang banyak yang kesana. Apakah kemudian lebih mudah gitu, Bro Afi, untuk tadi kalau saya pakai bahasa, ya itu dosa loh harus diakukan gitu. Dan selama ini kita tidak pernah mengaku dosa. Saya kemarin membuang sampah di jalan, terus Romo saya mohon denda gitu.
Sampai ke situ gimana, Bro Afi? Ya, belum ada, ya itu keputusan sebenarnya di hierarki ya Pak ya, untuk mekanjaran seperti itu gitu. Tapi bahwa kita menyadari, sebenarnya tahun berapa ya, sekitar tahun 2018-2017, Vatikan sudah menyatakan bahwa kerusakan lingkungan itu dosa. Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan pengajaran secara khusus tentang itu, sehingga tidak didengar juga gitu orang kalangan awam gitu ya. Sehingga ini apakah untungnya, apakah pentingnya kita merawat bumi gitu, apakah pentingnya atau seberapa rusakkah bumi kita oleh dosa kita. Sementara kita perlu, kan namanya kesadaran, nggak cuma kesadaran. Kesadaran perlu langkah lanjut, yaitu pertobatan dalam konteks ekologi, pertobatan ekologi ini. Tapi kebanyakan orang baru sampai kesadaran, oh iya, kesadaran kemarin waktu di pandemi. Tapi langkah berikutnya di ekologi, dia stop. Dia belum jalan di sana. Nah, ini memang menjadi salah satu tugas dari semua pihak. Dan tugas, menurut kami tugas mulia dari Laudato Si juga, bahwa ini perlu kita gaungkan lebih, meluas lagi. Oke, ya jadi kalau tadi tentang dosa, jadi ada 10 perintah Allah tambah satu gitu ya Mas ya, melanggar lingkungan itu atau merusak itu. Brave, bisa diusulkan nggak ini tim nasional? Sebenarnya sudah ada beberapa orang Romo yang menyadari itu Pak, cuma betul, diskusi intens yang mengenai itu masuk ke dalam apa namanya, apa istilahnya ya, kata ketik ya atau apa ya, bahwa itu masuk dalam doktrin kita gitu. Itu belum sedalam itu sih. Iya, kayak saya sudah menemukan seorang Romo yang mengatakan itu ya, bahwa itu dosa dan harus diakukan, harus diomongkan dan minta penitensi gitu ya, Bro Afi. Baik ya, para narasumber saya undang semuanya ini dari Mbak Christine, Mbak Eko dan tentu Bro Afi ya, untuk kita saling berdialog ya. Sudah ada beberapa pertanyaan ya dan komen juga, Sobat Katolikana, terima kasih ya sudah berkirim komen, pertanyaan, komen-komen sudah muncul dari Theo, Yosef, dan pertanyaan dari Dwi Mei, Vincentia, Penyiar Magang. Tapi saya mau ajak dulu para narasumber itu untuk dialog nih. Mbak Christine, apakah ada yang merasa, saya harus sampaikan dulu nih sebelum menjawab pertanyaan. Mbak Christine, silakan. Gimana nih Pak Lukas? Yang mau apa? Ya, jadi apa yang merasa saya mau tambahkan ini dari obrolan baik dengan Mbak Christine tadi, Mbak Eko maupun Bro Afi. Silakan. Iya. Bicara tentang wujud konkret Laudato Si, apalagi bicara untuk lingkup gereja, kalau buat saya adalah yang terpenting itu bagaimana memulai dari diri sendiri, dan itu sebagai wujud iman, gerakan iman. Karena ketika kemudian dihadapkan dengan banyak pertanyaan, gereja sudah berbuat apa? Apakah ada perubahan yang signifikan? Bla 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 gitu ya. Harusnya memang kembali kepada kepada diri kita, kita sudah melakukan apa? Konsisten enggak? Dan ketika konsisten tersebut, ini didorong oleh gerakan iman ataukah karena sebagai sebuah pembuktian diri? Maka kami di tim kerja Laudato Si, itu seperti yang tadi digarisbawahi oleh Bro Afi. Ini adalah gerakan hati, gerakan iman. Karena ketika itu dikembalikan sebagai sebuah perwujudan iman kita, sebagai sebuah pertobatan ekologis gitu ya, dari diri kita, terutama sebagai pertanggungjawaban kepada empunya bumi ini, gitu. Bagi saya pribadi, setiap langkah, setiap hal sederhana yang saya lakukan dari rumah, dari omah hijau,
ini menjadi sebuah wujud pertanggungjawaban saya kepada Tuhan yang sudah memberikan bumi ini. Jadi, kenapa kemudian banyak hal lalu saya ceritakan, saya suarakan melalui media sosial yang dimiliki Omah Hijau, karena yuk kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita lakukan yang memang kita bisa dengan penuh cinta dan dengan konsisten, maka kok saya yakin ya Pak Lukas, Ibu Bumi pasti akan penuh syukur, penuh bahagia karena adanya perubahan-perubahan kecil itu kita. Oke, ya, karena Mbak Christine sudah menyinggung rumah hijau, bisa cerita lebih jauh di rumah hijau itu sebenarnya seperti apa, diinisiasi kapan, sebagai pemiliknya ini gimana nih, sudah semakin berkembang, apakah ada yang tinggal di rumah itu, tetangganya itu apakah juga hijau gitu. Sambil kita lihat foto-fotonya ya Mbak Christine ya. Ya. Silakan. Nah, ya. Mungkin dari sini nih. Jadi gini Pak Lukas, kalau orang bertanya apa itu Omah Hijau, Omah Hijau itu rumah kami, saya dan suami. Jadi gini, ketika kami puji Tuhan mendapatkan rezeki untuk bisa memiliki rumah sendiri, begitu ya. Lalu ada hal-hal sederhana yang kami coba praktekkan di rumah kami dengan ngompos gitu ya. Jadi bagaimana kami mengolah sisa organik dengan metode keranjang takakura, itu sudah mulai kami lakukan mulai 2008-2009 begitu. Lalu itu kami bagikan ke teman-teman. Bisa loh kita tuh ngompos dengan cara yang sederhana di rumah sendiri. Terus ketika mau mengenalkan, kita ngajar, bukan ngajar, tapi berbagi cerita ini pakai nama apa ya yang asik? Kenapa nggak Omah Hijau aja? Karena memang satu cat rumah kami didominasi warna hijau, kemudian juga ada banyak tanaman, ada banyak hijau-hijauan di teras belakang dan teras depan. Nah, kemudian akhirnya kami tingkatkan nih Pak Lukas menjadi sebuah filosofi bahwa Omah Hijau adalah sebuah tempat belajar, tempat berbagi untuk perlahan bisa memiliki pola hidup yang selaras dengan lingkungan hidup, begitu. Maka yang saya tampilkan melalui foto-foto ini adalah bagaimana kami berbagi cerita ketika kami memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sabun, sampo, dan deterjen pabrikan, itu mulai dari 2014. Oke, coba kita lihat foto-fotonya ya, Mbak Christine ya. Silakan nih. Ya, jadi kalau yang tadi itu adalah pengolahan jelantah untuk menjadi sabun cuci. Kalau foto yang sekarang ini tampil, yaitu kami berbagi bagaimana menggunakan metode keranjang takakura sebagai salah satu metode sederhana untuk ngompos di rumah ini kepada komunitas-komunitas PKK. Lalu yang sebelahnya, ini adalah, ini berbagi pengolahan kelerak, Pak Lukas. Kalau dulu kelerak itu cuma dikenal sebagai pencuci batik, gitu ya. Maka kesempatan itu kami itu mengenalkan kepada anak-anak muda. Kenapa ya sekarang kita ini meninggalkan sabun alami? Kenapa sih lebih senang dengan sabun dan sampo pabrikan? Dan puji Tuhannya dari pengenalan itu, lalu kemudian beberapa mahasiswa ini melakukan penelitian tentang kelerak. Jadi menghidupkan kembali sebuah kearifan lokal negeri kita yang sudah terabaikan. Wah, keren ya Mbak Christine ya, rumah hijaunya. Wah, rupanya cerita para narasumber ini mengundang penonton makin banyak nih bertanya nih, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Saya ke Mbak Eko nih, Mbak Eko juga bisa cerita lebih jauh ya mengenai apa gerakan nyatanya dalam meramu jamu, pangan lokal gitu ya. Ambil melihat foto-foto juga ya, Mbak Eko ya. Iya Pak. Baik. Kita ya bisa mulai dulu, lalu fotonya akan datang itu. Silakan Mbak Eko. Ya Pak Lukas. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bro Ave dan Mbak Christine, karena ini adalah gerakan hati, maka kami di tim kerja Laudato Si itu kami juga punya
33 macam aksi, Pak, dari 33 orang yang berbeda. Masing-masing menyumbangkan idenya, menyumbangkan profesionalitasnya, sehingga kalau tadi Bro Afe sempat menyinggung Kamisan di tahun lalu, kami Kamisan bisa sampai 6 jam. Senator kami di Asia Pasifik itu selalu bilang bahwa kalian luar biasa sekali ya, setiap minggu nge-zoom 6 jam. Karena itu kualitas, jadi yang hadir semua berusaha menyumbangkan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan di rumahnya masing-masing minimalnya. Dan membuat sangat berwarna gitu. Kalau saya bersama suami memang di tahun 2012 kami pindah ke Banjarnegara dari Jakarta, lalu memang meneruskan usaha dari keluarga. Dan memang sudah sejak tahun 50 keluarga saya sudah menekuni soal jamu, tetapi saya pribadi 4 tahun terakhir fokus di sana karena tahun-tahun saya ada di zona nyaman sebagai apoteker, jadi saya mempromosikan di kantor, ya? Yang lain sampai kemudian saya disenggol oleh seorang pedagang di Pasar Gede Solo yang dia aja bisa meramu jamu, kok saya yang punya legacy, saya yang punya privilege, kenapa enggak melakukan itu gitu. Ketika mulai menekuni jalur ini, lalu ternyata ada banyak sekali kekayaan Indonesia yang harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, sehingga lahirlah beberapa produk-produk, misalnya meracik jamu sesuai dengan kebutuhan untuk orang diabetes, orang yang gangguan saraf gitu, seperti kalau foto saya ditampilkan ada cantelan itu mungkin bagi orang ini kok ini kok ini yang sudah muncul ini, Mbak Eko. Apa ini? Ya, karena di dalam komponennya ada centella asiatica, Pak, yang kita kenal sebagai pegagan. Pegagan itu adalah selain kelor, pegagan adalah superfood yang tidak bisa kita abaikan begitu saja gitu. Kita bisa pakai sebagai sayur bening, kita bisa keringkan lalu kemudian diseduh kapan-kapan gitu. Kemudian ada sidia. Orang mungkin berpikir sidia ini adalah jamu untuk mengakrabkan suami istri, padahal enggak. Si diabetes maksudnya. Lalu juga barusan kami juga launching yang menurut saya ini adalah salah satu yang otentik, adalah kaldu jamur, Pak. Selama ini kita sangat tergantung pada kaldu buatan. Ya, saya nggak usah merek lah ya, tapi pasti ada di dapur kita. Padahal jamur adalah satu hal otentik yang ada di sekitar kita gitu, dan itu juga kandungan penyedapnya sangat tinggi, sama seperti kaldu buatan. Kenapa kita nggak makan dari pakai situ? Iya, ya, Pak. Kalau glutamin ini apa, Mbak? Glutamin, gulani. Glutamin itu kaldu jamur, Pak. Kalau gulani adalah hasil inovasi dari UMKM di Banjarnegara. Jadi selain kami membuat sendiri, kami juga mempromosikan sumber pangan alternatif yang dihasilkan oleh UMKM setempat. Misalnya seperti gulani ini adalah gula ketela murni, Pak. Yang indeks glikemiknya lebih rendah, lalu manisnya tapi dua kali gula pasir gitu kan. Jadi bisa kita gunakan sebagai sumber pangan alami. Nah, kalau foto yang ini adalah yang pertama ketika saya bukan mengajarkan ya, tetapi sharing bersama soal bagaimana kita bisa membuat jamu sendiri di rumah. Itu yang lalu kalau yang sebelah kanan adalah 6 tahun lalu ketika saya pertama kali join di Posyandu. Yang pertama keprihatinan yang saya lihat pertama adalah
kenapa anak-anak ini kok dikasih PMT berupa makanan pabrikan gitu. Jadi pelan-pelan diubah, kita memberikan PMT itu benar-benar berdasarkan apa yang pangan lokal yang tersedia di sekitar. Dan juga kita mengangkat menu-menu yang semua yang sudah tidak terkenal seperti soto, nasi kuning, bubur sumsum gitu. Itu Yang selama ini kita jalankan. Kalau tadi Mbak Christine dengan tagline Oma Hijau, kami dengan tagline Balawaras. Balawarasnya bilang jamune nyong Balawaras Serika. Baik, kau tahu nggak ini sudah ada yang mau konsultasi ini. Baik, kau bisa baca pasti ya di komen itu ya, dibaca. Pak. Tapi nanti saya angkat ya, saya ke Bro AV dulu ya. Bro AV kan juga punya foto ya, bukan hanya fotonya Bro AV ya, tapi foto-foto tentang apa gerakan atau action yang juga dilakukan oleh teman-teman tim kerja. Ya, misalnya ini Bro AV, silakan. Ini ada di sekolah Pak, ini di mana animator kita, seorang guru, dia mengajarkan untuk pembuatan kompos ya, pembuatan kompos dan media tanam organik itu pada anak-anak SMP itu di Kalimantan kalau tidak salah itu. Nah, di sana mereka mulai diperkenalkan sehingga mulai dari situ sudah ada tanaman-tanaman yang sudah ditanam dari tangan mereka sendiri dan mulai dirawat oleh tangan mereka sendiri. Oke, baik. Itu tidak sedang kampanye toh, Bro Iko? Itu tahun itu Pak. Oke, ya foto berikutnya silakan. Ini foto kebetulan 2 atau 3 minggu yang lalu saat saya bersama dengan Suster Vincenzia, ya, itu animator dari Lampung. Ke Lampung. Bro Iko ke Lampung ya? Saya yang ke Lampung Pak. Bersama Suster Vincenzia dan kawan-kawan di sana menanam totalnya 960 pohon di sana. Dan kita juga akan men-follow up sampai perawatannya. Gitu. Okay. Nah, ini bersama dengan elemen masyarakat, ada TNI, Polri, dan masyarakat sekitar juga. Di Manakalista Hills. Ini seperti terlihat, ini fotonya dari Suster Vincent yang sebelah kiri. Itu beberapa minggu sebelum dari yang tadi, itu Suster Vincent mengadakan penanaman pohon juga, bekerja sama dengan rekan-rekan dari Marinir, gitu, dan teman-teman mahasiswa. Kalau yang di kanan itu sama seperti yang tadi awal, ini pada saat teman-teman ini membuat apa, membuat ini tanaman organik, media tanam organik. Mereka melakukannya. Baik. Iya. Baik. Para narasumber ini sudah cukup banyak ini pertanyaan, mesti segera kita jawab ya supaya penasarannya segera terpenuhi ini. Jadi saya ambil yang pertanyaan ya, yang karena ada yang komen gitu ya. Baik, saya mulai dari Vincenzia Rina. Ya, udah kenal ya Vincenzia Rina ya. Sejauh mana, seberapa besar Earth Hour memiliki kontribusi terhadap perbaikan kondisi bumi atau pemanasan global? Adakah bukti empiris? Wah, ini pertanyaannya lumayan ya. Ya, Mbak Christine bisa mengawali dan nanti yang lain bisa melanjutkan. Silakan, Mbak Christine. Iya, selamat malam Suster Vincent. Ini pasti Suster Vincent sedang menyimak. Saya tidak pernah, paling tidak sampai saat ini, ini belum pernah mendapatkan bukti empiris tentang itu, Pak Lukas dan Sobat Katolikana. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, apakah memang Earth Hour punya dampak signifikan
pada saat banyak orang menyadari pentingnya untuk mengistirahatkan pemakaian listrik. Kalau saya lebih suka pada listriknya ya, bukan sekedar lampu. Saya tetap yakin bahwa ada dampak kecil ataupun besar itu untuk menyelamatkan atau merawat bumi kita. Akan berbeda ya Pak Lukas ketika misalnya kemarin nih dengan adanya pandemi lalu semua benar-benar di rumah gitu ya. Nah, itu ada bukti empirisnya yaitu ketika kemudian tingkat pencemaran udara misalnya di Jakarta itu menurun. Itu ada bukti empirisnya, kelihatan sekali ketika banyak orang kemudian mengerem dirinya untuk tidak melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor dipaksa oleh keadaan, lalu ada bukti empiris. Nah, kalau kemudian mau ada bukti empiris terkait earth hour, itu kayaknya memang kita harus nanyanya ke PLN ya Pak Lukas ya. Ada berapa banyak daya listrik yang dihemat? Penghematan ya. Earth hour, ya kan? Betul. Nah, sebenarnya kan nyambung ke saya membaca di chat itu terkait dengan satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu, ya kan Pak Lukas? Nah, itu pasti pada hari itu ketika tidak ada aktivitas yang luar biasa, sangat sibuknya gitu di Bali, saya kok yakin kalau itu dilakukan pengukuran terhadap tingkat polusi, itu akan ada bukti empirisnya pasti, karena ini dipaksa oleh keadaan, diam di rumah, tidak melakukan perjalanan, itu akan nyata sekali dengan, wah udaranya segar ya, langitnya biru, padahal biasanya langit Jakarta abu-abu ya Pak Lukas ya. Nah, itu baru ada, itu bisa bisa kita mengatakan ada bukti empirisnya. Begitu sih kalau saya. Tapi kalau melihat, kalau yang ditanyakan adalah dampak signifikannya, saya tetap meyakini deh Pak Lukas, mungkin juga teman-teman meyakini ya, sekecil apapun yang kita lakukan, entah mau mematikan lampu 60 menit atau mau mengistirahatkan listrik di rumah itu selama 3 jam setiap hari misalnya, itu adalah hal yang akan punya dampak yang luar biasa dalam hal merawat ibu bumi. Gitu Pak Lukas. Oke, jadi artinya sebenarnya kita masing-masing bisa mengukur ya, kalau listrik ini saya matikan di rumah saya sekian jam itu nanti, dan itu misalnya beberapa jam atau beberapa hari mungkin tagihan listriknya, nah gitu kan, bukti empiriknya gitu ya. Betul, itu yang sangat mudah kalau masalah penghematan listrik kan itu ya Pak Lukas ya, indikatornya. Oke, ya. Gimana Mbak Eko, ada tambahan jawaban dari pertanyaan Vincent Tiarina ini yang sudah dikenal ya? Ya. Malam Sir Vincent dan sahabat Katolikana dimanapun berada. Bagi saya sepakat dengan Mbak Kisin bahwa memang kalau misalnya kita lakukan ini secara konsisten tentu akan memberikan satu kontribusi yang baik untuk ibu bumi. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal, Pak Lukas dan juga teman-teman sekalian, bahwa seringkali kita menganggap bahwa semua yang semua kita yang berusaha memperhatikan ibu bumi adalah aktivis lingkungan, bahwa Laudato adalah satu ensiklik tentang lingkungan. Tetapi sebetulnya satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa bumi ini kan milik kita bersama, karunia dari Allah Bapa sebagai bukti cintanya pada kita manusia. Jadi siapapun kita sebetulnya harus mulai berkontribusi untuk memulihkan ibu bumi. Bahwa ensiklik Laudato Si itu milik kita semua, gereja kita, bukan milik para aktivis lingkungan. Iya, iya betul. Kita, saya ingin kadang-kadang ketika dalam pelatihan animator Laudato Si gitu, lalu ada teman-teman Muslim yang sangat fasih bicara soal Laudato Si, terus terang saya malu sendiri Pak, karena saya sendiri itu belum selesai baca Laudato Si, tetapi paling tidak kita sudah
sudah mulai memahami apa yang Bapak Paus mau bicarakan melalui ensiklik Laudato Si, lalu sekarang dilanjutkan lagi dengan Laudato Deum gitu, bahwa okay. ya tugas memulihkan bumi bukan tugas seremonial yang oh lagi earth hour nih, mari kita matikan lampu gitu. Earth hour, aku tuh tiap kali matiin lampu loh 7 jam, tapi AC-nya nyala kan gitu. yang patut menjadi perhatian kita bersama bahwa memulihkan ibu bumi itu bukan satu acara seremonial. Earth hour, bumi, season of creation, lalu kita lagi punya bulan Mei nanti Laudato Si Week gitu. Ini adalah satu kegiatan kelanjutan yang harus kita gerakan bersama-sama sekecil apapun yang bisa kita lakukan di rumah. Itu sih tambahan saya. Oke. Okay. Ya, baik. Bro Afid sambil juga menjawab, tapi juga meneruskan pertanyaan dari penyiar magang ya. Tadi nanti bisa disambung tadi. Pertanyaan dari Sugar. Penyiar magang tadi menyinggung apa yang disampaikan juga oleh Mbak Kristin ya, tentang umat Hindu di Bali bisa dijadikan contoh praktek Earth Hour karena sudah terbukti ya mereka mampu mengistirahatkan bumi lewat perayaan Nyepi. Nah, pertanyaannya dan mungkin pertanyaan yang sudah sering muncul, apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh umat Katolik atau Gereja Katolik? Bro Afe. Baik Pak, ini sedikit menyambung dengan yang tadi pertanyaan dari Sister Vincent. Jangan dibayangkan bahwa Earth Hour itu seluruh bumi akan gelap total pak gitu. Tapi kan juga bahwa bumi itu berputar, jadi bagian gelap juga akan bergerak. Karena Earth Hour hanya 1 jam dari 24 jam itu. Sehingga sebenarnya jika dibandingkan dengan 1 tahun, sebenarnya peristiwa atau kegiatan Earth Hour ini belum memiliki apa namanya efek yang secara signifikan itu mengubah bumi sebenarnya. Tapi kegiatan Earth Hour ini yang memang seremonial, ini akan berpengaruh banyak dalam momentum pembelajaran dan penyadaran. Ini yang sebenarnya yang utama. Nah, momentum itu kan sebenarnya ekstrimnya gini, membuat kesadaran untuk melakukan sesuatu itu kan caranya ada dua sebenarnya. Bisa dimotivasi atau di apa namanya diberikan gambaran-gambaran ketakutan. Contohnya gambaran ketakutan adalah ketakutan untuk menjauh dari sebuah tantangan. Contohnya gini, kalau misalnya kita dimotivasi, ya kita mau menuju bumi yang lebih baik. Atau kalau kita diberikan dalam konteks ketakutan, jangan sampai kita hidup di bumi yang buruk gitu. Nah, ini kan ada dua cara yang berbeda. Ya, tinggal masing-masing punya orang dengan pemikiran yang berbeda, bebas saja apapun situasinya bisa dijalani. Dan dengan situasi itu, bukan kita yang membuat orang lain sadar, tapi situasi pribadi orang tersebut yang membuat dia sadar. Nah, jadi contohnya kita nggak bisa menyadarkan orang-orang yang nanti ada bahaya banjir. Oh tidak, tapi situasi kebanjiran yang membuat dia sadar. Misalnya ada orang yang tidak disiplin, kita motivasi, kita takut-takuti, tidak bisa. Tapi ternyata ada situasi bosnya dia yang membuat dia sadar. Misalnya dengan tekanan gitu. Jadi situasinya dia yang membuat dia sadar. Nah, situasi ini kan yang perlu kita coba apa namanya gunakan ya untuk tujuan kita yang mulia ini. Jadi memang perlu kesadaran yang menyeluruh dalam ekologi integral karena kita ini semua saling terkait dan saling mempengaruhi. Itu. Terus berhubungan dengan si pertanyaan yang kedua. Ya, betul. Saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu sangat membantu memberikan penyadaran dan pembelajaran juga dengan kegiatan keagamaan Nyepi gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan itu. Salah satu contohnya mungkin dalam Prapaskah ini. Prapaskah ini kita bisa saja pantang gadget, pantang mengurangi nonton TV, mengurangi hal-hal yang menggunakan banyak listrik misalnya. Atau kita penyadaran sedikit lagi, pantang menggunakan plastik
sekali pakai. Hal kecil itu yang bisa kita lakukan dan bisa kita gaungkan dari gereja sebenarnya. Oke. Coba. Iya. Iya, jadi nanti apa jumlah pantangnya ditambah ya, Mas ya. Iya. Kita usulkan pada para uskup nanti pantangnya tidak hanya rokok ya, tidak hanya daging tapi plastik gitu ya. Tidak hanya kan mestinya bisa ke situ ya. Bisa ke situ ya. Betul. Bisa enggak, Bro Afri? Maksudnya sih bisa, Pak. Karena mestinya ya, uskup juga menyadari itu. Apalagi kalau uskup nonton ini ya, nanti wah langsung dia tahun depan bikin surat gembala gitu ya. Menjelang uskup apa? Yang dicari uskup-uskup itu, Pak. Ya, baik. Ya, lanjutkan karena waktu kita semakin sedikit ya, tinggal 12 menit ini dari Yose Rianugraha. Yose Rianugraha, mohon izin bertanya, apakah ada peran santo atau santa dalam tradisi Katolik yang bisa menjadi teladan dalam menjaga alam dan kelestarian lingkungan, serta bagaimana peran mereka bisa diperingati dalam perayaan Hari Bumi? Ya, silakan nih. Siapa yang mau mengawali? Apa Mbak Christine, Mbak Eko, atau Bro Alvin? Jawabannya kayaknya ya Mbak Eko ya. Ya, betul. Silakan, silakan. Atau Franciscus Assisi. Itu ya? Iya. Santo Franciscus. Ya, silakan ya, Mbak. Mbak karena ensiklik Laudato Si itu berangkat memang bagaimana kita kagum, rasa kagum juga dari Bapak Paus Franciscus kepada teladan hidup Santo Franciscus Assisi. Bahkan panggilan kepada alam semesta, yaitu saudara-saudari semesta, itu muncul dan menjadi lontaran dari Santo Franciscus Assisi. Maka sebenarnya kalau kita memahami buku ensiklik Laudato Si, lalu juga kami di Gerakan Laudato Si Indonesia memiliki buku Doa Laudato Si, itu jelas sekali Pak Lukas dan Sobat Katolikana bagaimana kami mengajak, terutama memang umat Katolik, mari belajar bagaimana Santo Franciscus Assisi itu sungguh-sungguh memuliakan semesta yang adalah ciptaan Allah, bukan melulu pada manusianya. Yeah. Ketika hujan deras gitu, mungkin akan keluar keluhan ya, ngeluh, aduh mau keluar kok hujan gitu kan. Tapi beranikah kita menyapa, wah saudari hujan sedang datang. Bagaimana kita juga memuji saudari hujan yang punya kesempatan untuk membasahi bumi yang kering, begitu. Nah, sapaan-sapaan sederhana itu kan selama ini terabaikan. Yeah, bagaimana kita juga menyapa, indahnya ada saudara-saudari burung gitu ya, di pagi hari, yang pernahkah kita menyediakan tempat yang layak untuk saudari-saudari burung? Membuat tempat yang layak untuk tanaman-tanaman yang adalah saudari kita. Gitu. Nah, apakah peran dari Santo Franciscus Assisi ini ditempatkan dalam peringatan Hari Bumi? Nah, kalau saya, karena Hari Bumi itu nggak masuk dalam kalender liturgi, Pak Lukas. Ya, itu ya. Berarti harus kita masukkan nih, Pak. Kita usulkan juga kepada ya, para uskup ya. Rekaman ini sepertinya harus kita bawa ya, Pak Lukas, ke KWI ya. Pasti ya, nanti kita kirim, Mbak. Jadi ada peringatan Laudato Si Week. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Alve, ada peringatan Session of Creation. Tetapi ketika ini tidak menjadi mandatory dari KWI, maka kan kembali lagi kepada otoritas setiap keuskupan. Apakah keuskupan mau mengambil momen, jadi kalau tadi Bro Alve menyampaikan, Earth Hour itu momentum, betul. Maka Laudato Si Week dan Season of Creation itu benar-benar bisa dijadikan momentum oleh Gereja Katolik. Mari kita belajar sama-sama bagaimana Santo Franciscus Assisi itu sungguh memuja Allah lewat seluruh ciptaannya, bukan hanya manusia. Gitu. Oke. Itu kalau dari saya bisa dilengkapi oleh teman-teman. Saya justru menahan gitu karena mungkin
santonya sudah ketemu gitu ya. Saya baca dulu dari Theo Harjana ini, Rosary Earth Hour Sabtu 23 Maret 2024 jam 19.30 WIB live di channel Katolikana dan Puspas KAJ Samadi. Oke ya. Oke, dan gini Pak Lukas, sebenarnya kan silakan Mbak Christine. Hari-hari lingkungan hidup itu kan banyak Pak Lukas. Betul. Ada hari pohon, ada hari anti perdagangan manusia, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Eko. Laudatus itu bukan melulu tentang lingkungan hidup. Begitu. Nah, kemudian ada hari-hari peringatan yang lain yang memang di kalender nasional saja tidak masuk, apalagi di kalender liturgi kan Pak. Nah, disinilah tim kerja Laudato Si Indonesia itu mencoba mengangkat tema-tema ini. Seperti kemarin adalah hari daur ulang nasional. Kemudian nanti ada hari perempuan, hari anti kekerasan terhadap hari HAM, hari anti perdagangan manusia. Tim kerja Laudato Si mencoba membingkai ini dalam ensiklik Laudato Si supaya kami bisa mengajak juga gereja Katolik untuk punya kesadaran. Ini dampaknya sangat luas bagi ibu bumi dan bagi jeritan kaum miskin. Karena Laudato Si tidak hanya berbicara tentang jeritan ibu bumi Pak Lukas, tetapi pada jeritan kaum miskin. Oke. Ya. Mbak Eko nih, Mbak Eko nih. Sudah ditunggu-tunggu sama Yusep Tites ya, ternyata tetangga ya, satu paroki, satu keuskupan ya. Ibu Bernadette Eko, izin bertanya, saya diabetes, hipertensi dan kolesterol, itu belum semua mungkin yang disebutkan ya, mungkin masih ada yang lain. Ramuan jamu apa yang boleh harus saya minum ya, kan sudah mulai ada konsultasi toh. Nah, Eko, monggo silakan. Ya Pak, pertama saya ingin menambahkan dulu tadi menjawab pertanyaan Pak Lukas juga, apakah ada Bapak Uskup yang mencanangkan pantang plastik? Ya, Bapak Uskup kami sudah mencanangkan itu Pak. Jadi pantang plastik sudah ya? Sudah Pak, pantang plastik dan styrofoam di semua pertemuan paroki dan keuskupan gitu. Puji Tuhan. Lalu mengenai pertanyaan dari Pak Yosep, ya, saya ingin satu hal, Pak. Ini boleh konsultasi di sini toh, Mbak Eko? Saya sampaikan garis besarnya ya, Pak. Nomor satu, kita ini sekarang selain menghadapi wabah penyakit baru, kita juga menghadapi wabah penyakit tidak menular, Pak. Wabah penyakit tidak menular itu ya seperti yang dibagikan Pak Yosep itu. Jadi banyak di antara kita yang tidak sadar kita sedang memelihara kebiasaan makan yang kurang baik. Sehingga meskipun sudah diobati dengan beragam obat, gulanya tidak turun, tensinya tidak turun, kolesterolnya juga tidak turun karena kita terikat pada pola makan yang sudah kita tanam bertahun-tahun yang lalu. Kita ada orang konsultasi dengan saya secara offline itu, biasanya saya akan menggali dulu kebiasaan makannya bagaimana, kebiasaan tidurnya bagaimana gitu. Lalu apakah Anda sering menyimpan apa emosi-emosi dendam gitu pada karena ternyata sisi aspek kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh pada fisik kita gitu. Banyak belajar dari seorang biarawati yang tinggal di Taro Anggro, rumah retret Taro Anggro milik MSC Pak. Beliau memang kesehatan mental gitu, jadi kami pernah ngobrol sampai jam 10 sama beliau dari jam 6 sore gitu mengenai kesehatan mental, dan itu sangat menarik gitu bagaimana emotional state kita itu mempengaruhi fisik kita gitu. Dan
Saya juga ingin menceritakan penemuan saya ketika sudah bergabung dengan teman-teman ini gitu kan. Jadi pembelajarannya semakin liar gitu. Saya pernah membuat satu penelitian di Jepang, Pak. Bagaimana ternyata sistem pencernaan kita adalah otak kedua kita. Oke. Maksudnya adalah di dalam sistem pencernaan kita ada ribuan, bahkan mungkin jutaan bakteri yang menghuni usus kita membantu pencernaan kita setiap hari. Nah, komposisi bakteri yang ada di usus kita sangat tergantung pada apa yang kita makan. Kalau kita makan banyak terigu, maka yang banyak terigu, banyak gula, tinggi karbohidrat dan lemak, maka komposisi bakteri yang ada di sana adalah bakteri-bakteri yang tanda kutip jahat. Dan bakteri-bakteri ini dengan mekanisme tertentu dia akan melepaskan satu zat yang bisa mempengaruhi saraf pencernaan kita, mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita cenderung menginginkan makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat. Jadi sulit kadang-kadang kita untuk keluar dari kebiasaan makan kita, kebiasaan ngemil kita gitu. Sementara kalau kita makan makanan-makanan yang tinggi serat, komposisi bakteri di dalamnya adalah bakteri-bakteri baik yang merangsang kita untuk mencari makanan-makanan yang juga sama baiknya untuk tubuh kita. Gitu. Lalu satu hal yang sering membuat kita terjebak adalah kita tuh suka mencari sumber prebiotik dari minuman-minuman fermentasi yang ada di supermarket. Padahal pola makan kita itu kita punya loh sumber prebiotik alami yang jauh lebih aman, tidak mengandung tinggi gula gitu, yang disebut dengan tempe. Tapi kita seringkali menyulap tempe menjadi makanan tidak sehat dengan tinggi lemak, belum lagi dibalut dengan tepung gitu. Saya sendiri pun masih agak sulit Pak meninggalkan menggorengnya, tapi berusaha gitu. Nah, terbuka ya untuk menggoreng tempe dengan tepung ya, Pak Eko ya. Pak. Bahkan seorang sahabat kami Pak Widhari itu dia pernah menyampaikan bahwa coba deh sekali waktu makan tempe nggak usah digoreng. Jadi yang ada mentahan di pasar itu makan aja gitu. Itu yang disampaikan. Nah, kalau saya ditanya spesifik harus minum ramuan jamu apa, carilah yang mengandung daun insulin dan juga pegagan. Misalnya ya, saya cuma bisa menyebut produk saya sendiri, Pak. Apa itu? Ya, si dia itu, Pak, gitu. Oke. Kan satu keuskupan nih, enggak masalah kan? Oh iya. Oke. Ya, baik, Mbak Eko. Karena waktu kita makin sedikit, yang terakhir ini untuk Mas Bro ya, Bro Afi ya dari Penyiar Magang nih. Bagaimana tanggapan para narasumber dan khususnya Bro Afi tentang gereja Katolik yang saat ini juga menggunakan AC atau makin banyak lah gereja yang pakai AC gitu ya. Terutama gereja yang ada di kota besar. Makin besar gerejanya, makin banyak AC-nya. Kalau saya mau tambahkan, dalam publikasi-publikasi, ya pakai plastik, ya kan? Poster-posternya, spanduk-spanduknya itu banyak loh di gereja. Gimana nih, Bro Afi? Oh iya, betul. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Jadi begini, kebetulan Laudato Si Indonesia itu juga kita punya beberapa sektor yang kita jalani. Ada 7 sektor dan salah satu sektornya itu adalah sektor paroki dan keuskupan. Di mana salah satu yang kita kerjakan itu adalah kita mendorong supaya paroki-paroki itu ramah lingkungan. Nah, dalam arti ramah lingkungan ini menjadi salah satu parokinya itu lebih ramah anak juga dan terhadap lingkungannya itu lebih menjadi green church ya. Jadi gereja Katolik yang green. Nah, dalam arti ini
secara konstruksi misalnya, kecuali kalau yang udah yang lama-lama, yang tua-tua, yang zaman VOC, zaman Belanda dulu, itu relatif jendelanya besar-besar. Nah, di sana kan berarti sudah mengadopsi ini gitu. Nah, tinggal yang belakangan ini, di kota-kota malah jendelanya besar tapi ada kaca yang menutupi. Sehingga ada juga perlu buka seperti itu. Nah, mengenai AC, itu tergantung kebutuhan. Kita tidak bisa langsung menjelaskan bahwa bahwa pakai AC itu salah. Tapi itu adalah kebutuhan. Iya kan? Nah, memang kalau tidak pakai AC itu akan lebih baik. Tapi apakah itu dalam konteks misa, apakah itu membuat nyaman dan membuat kusuk? Gitu? Itu kan menjadi pertimbangan yang lain. Tapi bahwa dalam membuat sebuah gedung gereja itu diperlukan pertimbangan untuk membuat supaya menjadi lebih hijau, lebih banyak dipertimbangkan untuk lebih banyak tumbuhan di sekitarnya, sehingga angin pun tidak terlalu banyak masuk ke dalam gereja, tapi udara oksigen yang ada di dalam itu bisa tersirkulasi, gitu Pak. Selain itu, memang keputusan-keputusan untuk penggunaan AC itu kan lebih pada person-personnya ya. Setiap person juga, misalnya dewan paroki atau pastor yang sedang menjabat itu memutuskan seperti itu. Tapi belum tentu nanti pastor yang selanjutnya memutuskan seperti itu. Nah itu kan bukan tidak apa ya. Bisa jadi karena gerakan hatinya sebenarnya menolak, tapi itu sudah ada, gitu loh. Nah ini menjadi pilihan-pilihan ya, bisa dibilang sebagai discernment juga untuk para pejabat-pejabat ini untuk menjalankan. Asal boleh ada, tapi kalau tidak digunakan boleh juga kan gitu. Oke. Okay. Itu saja sih mungkin dari saya. Baik, ya. Katakanlah kesimpulan sementara masih agak sulit gitu ya, Bro Afe ya. Bahkan pertanyaan lanjut, bagaimana kantor KWI pakai AC enggak? Pakai energi matahari enggak gitu kan? Itu pernah dalam diskusi obrolan dengan tamu saya juga sampai ke sana gitu. Bagaimana kantor KWI juga bisa menjadi contoh gitu bahwa menjadi ya kantor yang perspektifnya hijau, energi alam gitu. Iya, para narasumber dan sobat Katolika, nah waktu kita sudah habis ya, enggak terasa sudah 90 menit loh. Dan kita bersaing dengan sepak bola nih, ya kan? Terima kasih sudah berbagi di program kami Merawat Kebinekaan. Ya, ini kekayaan alam kita terus kita rawat, dan dengan program ini mudah-mudahan kita mengajak sobat Katolikana dan semua penonton untuk semakin peduli ya pada ibu bumi untuk kita rawat, dan salah satu actionnya adalah Earth Hour nanti hari Sabtu, jangan lupa ya. Dan dengan demikian kita semakin mencintai bumi kita, merawat bumi kita. Terima kasih pada Mbak Christine Diliarti, Bro Afe, dan Mbak Bernadette Eko Rahayu. Ya. Kita akan sampai pada pertemuan berikutnya kalau program ini akan hadir lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih.